Partai Demokrat mengklaim mayoritas masyarakat tidak puas dengan kinerja pemerintah hari ini. Pernyataan ini ditanggapi Ketus Ferdinand Hutahian. Kader PDIP itu membandingkan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan kinerja era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Yang tak lain juga mantan Ketua Demokrat. Kinerja Jokowi jauh di atas standar kinerja era SB. Akunnya dikutip Fajar.co.id dari cuitannya di Twitter, Senin, 24 Juli 2023. Ferdinand tak merinci indikator kinerja Jokowi yang disebutnya lebih baik dari era SB. Namun, ia menyebut salah satunya adalah dari segi anggaran pendapatan belanja negara. Terbukti dari capaian pemerintah di hulu maupun di hilir APBN saat ini. Tingkat pendapatan per kapita warga negara meningkat jauh, jelasnya. Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Renanda Bachtar menyebut mayoritas rakyat ingin perubahan dan perbaikan. Karena tidak puas dengan kinerja pemerintah. Kami banyak keliling ke berbagai daerah. Bertemu nelayan, petani, buruh, tokoh masyarakat, pelaku UMKM. Hasilnya, mayoritas rakyat merasa kurang puas dengan kinerja pemerintahan saat ini. Mereka ingin ada perbaikan hidup, perubahan dari situasi ekonomi, politik, dan penegakan hukum yang berkeadilan, ujarnya.